Yang ini lebih dari yang ini, gitu. Lebih itu udah pasti. Cantik, lebih cantik, lebih langsing, bisa lebih langsing, laris, iya, lebih kaya, lebih kaya, lebih populer, lebih punya ini, lebih punya itu. Nah, Vicky, kita tahu ya, perempuan itu kalau ngumpul, kita ngomongin satu sama lain di belakang, ujung-ujungnya musuhan ribut. Nah, Mbak Vicky di entertainment, Mbak Vicky di politik, ini kumpulan-kumpulan orang. Bagaimana Anda membawa diri, menjaga diri, mengatasi hal-hal seperti itu tidak terjadi? Simple sih. Gak usah ngomongin orang lain, atau bersikap netral aja. Karena itu yang paling penting, kalau misalnya ada orang ngomongin tentang yang lain, stop, jangan disampaikan gitu. Jadi ya udah, jadi tong sampah aja, disimpan semuanya di sini. Jadi itu menghindari konflik juga. Netral sikap yang terbaik ya, ya. Dan untuk tidak memicu peperangan benar antara orang lain. Tetapi karena nanti takut orang salah sangka juga kan. Ya. Tapi kalau itu terjadi dengan Anda yang diomongin ya. Orang, bagaimana? Kalau diomongin, diemin aja lah. Bisa, diem. Bisa. Selama tidak, ini sih gitu sih. Tidak perlukah kita mengkonfrontasi atau menegur? Baik-baik atau hanya memilih diam? Memilih diam, kecuali memang ada orang yang bertanya langsung, oh salah yang diomongin, faktanya seperti ini, tapi ya udah nggak usah negur juga, karena percuma. Kalau misalnya orang sudah bisa menjelek-jelekkan, berarti pikirannya sudah kotor, sudah jelek, mau diluruskan juga percuma gitu. Lebih baik kita berbuat baik aja, nanti lama-lama dia baik-baikin kita sendiri sih, kalau yang sudah-sudah seperti itu. Menurut Mbak Vicky, kira-kira perempuan-perempuan ini kalau punya hobi ribut, hobi ngomongin orang, kira-kira apa sih penyebabnya sih orang bisa begitu? Nah, itu yang masih bingung sampai sekarang ya. Tadi baru bahas sama ada sahabatku yang lagi juga berada di tengah-tengah konflik antara teman-teman arisan gitu kan. Ya bingung juga sih, kenapa gitu mereka harus, mungkin ya iri, kepo. Iri, kita bahas iri dulu. Iri, ya. Biasanya apa yang diirikan antara sesama perempuan? Logikanya ya. Yang ini lebih dari yang ini, gitu. Lebih udah pasti. Cantik, lebih cantik, lebih langsing, bisa lebih langsing, laris, iya, lebih kaya, lebih kaya, lebih populer, lebih punya ini, lebih punya itu, lebih populer. Jadi itu pasti dasarnya sirik satu. Ya. Yang kedua tadi apa tadi? Kepo. Kepo. Iya. Kenapa ya? Kok dia bisa dapat ini sih dari suaminya? Ini yang tadi aku baru dengar nih. Ini fakta ya. Ini. Kok emang dapat duitnya dari mana ya? Kenapa harus kepo gitu? Maksudnya ya sudah lah, rezeki masing-masing. Hidup-hidup ya. Orang tapi mau tahu, kepo. Iya, kepo. Jadi iri dan kepo adalah dasar orang ngomongin orang lain dan ribut. Iya. Nah. Akhirnya jadi ribut kan, karena yang dikepoin juga gak terima gitu loh. Loh kenapa harus kepo duit gue gitu kan. Tapi kan di politik, Mbak Vicky kan masuk Nasdem ya politik. Ya. Itu kan berat juga. Medannya berat, itu lebih berat sih sebenarnya, karena ya itu dia, kita berbuat benar, orang bisa judging salah gitu loh, apalagi ketika ada kesalahan kecil gitu. Politik kan sikut-sikutan juga. Sikut-sikutan, ya gitu. Anda siap? Siap, siap nggak siap, pokoknya prinsipnya adalah udah positif aja. Justru kenapa masuk ke politik ya, supaya semakin banyak orang-orang yang berpikiran positif dan bertujuan positif. Jadi politiknya bisa dinilai lebih baik lagi. Karena politik sebetulnya tidak selalu menyeramkan. Tergantung kita fokusnya kemana. Misalnya kita fokus ke pendidikan, ya udah. Kita gimana caranya supaya pendidikan lebih baik. Fokusnya misalnya ke gizi anak. Sekarang lagi stunting ya. Maksudnya banyak stunting di daerah-daerah, orang mungkin kurang paham. Dan ya udah, fokus ke situ misalnya. Jadi ya nggak melulu hal-hal yang besar dan bikin pusing. Anda kan bilang Anda introvert, apakah ada kemungkinan mundur dari politik? Enggak sih. Enggak, sudah mantap pilihan itu. Sudah mantap karena sudah tahu bidang mana yang ingin dijadikan fokus. Oke. Semoga tercapai ya, membangun Amin. Indonesia lebih baik dan Amin. Merubah tabiat wanita Indonesia harus bisa tidak kepo dan tidak iri. Di mana ada kerumunan wanita, di situ ada keributan. Itu yang sering kita dengar. Tetapi wanita-wanita yang punya confidence tinggi, yang punya karakter bagus, yang punya security dan kenyamanan terhadap dirinya sendiri, saya yakin wanita-wanita ini tidak akan ribut dengan wanita lain, tetapi bisa support dan menyinari wanita lain.